ini tampak depan klaster Centronia. Lingkungannya seperti ini, jalannya paving block besar. Teras besar bisa dua mobil. Ada CCTV di atas ya. Oke, kita masuk ke dalam ruangan. Nah, kita masuk ke ruang tamu. Lumayan cukup besar, sudah ada lukisannya. Nah, kita masuk ke ruang family room. Cukup besar juga. Wow, sudah ada kasurnya, sudah ada AC. Dan sudah ada kursi yang bekas ditinggalin. Kita akan ke taman belakang, masih ada taman belakang. Cukup luas tamannya, sekitar 2,5 meter. Nah, ini juga taman belakang. Nah, enaknya ini full kaca semua ya, di belakang full kaca. Kita masuk ke gudang. Ada gudang kecil bawah tangga. Selanjutnya kita masuk ke service room, dapur. Nah, sudah ada bonus kitchen set. Wow, mantap. Kamar pembantu, dan ini dapur kotor. Space-nya kayak gini. Bagusnya di sini ada pintu keluar. Ini kamar mandi pembantu. Kita masuk ke kamar mandi bawah untuk kamar mandi tamu. Keren, sudah ada kacanya. Dan kita naik ke tangga. Ada lukisan. Kita masuk ke kamar utama. Ruang ganti. Sudah ada lemarinya. Kita masuk ke kamar mandi utama. Bagusnya ini sliding door. Nah, mewah kan? Oke, seperti ini. Kamar utamanya, wow, cukup luas. Kita akan ke teras kamar utama. Nah, bisa buat santai barbeque atau santai-santai lah di sini. Nah, view-nya juga keren. View-nya Bukit Sentul dan depan kendal ya. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke kamar anak-anak. Dan bagian belakang kamarnya juga luas. Sudah ada furnitur juga lengkap, ada kamar mandi, ada kamar berkaca. Kita ke kamar satunya, jadi 3+1 ya. Sedang mati lampu, jadi terpaksa. Ini kamar mandinya, sudah ada lampunya, udah enak lah ini mah. Siap huni, tinggal bawa koper juga bisa ini.